Selamat datang di channel Ngabarin Bola. Semua berita bola akan kami informasikan kepada Anda semua pecinta sepak bola. Tonton terus berita bola hari ini. Hasil pertandingan Liga Indonesia Sabtu 24 Agustus 2024. Madura United kalah 0-1 melawan Persita Tangerang. Gol Persita Tangerang diciptakan oleh Marius Oppoi, menit ke-71. Dengan hasil ini, Madura United menempati peringkat ke-13 dengan 1 poin. Sedangkan Persita Tangerang menempati peringkat ketiga dengan 7 poin. Persija Jakarta menang 2-1 atas Persis Solo. Gol Persija diciptakan oleh Rio Matsumura menit ke-62 dan 75. Sedangkan gol Persis Solo diciptakan oleh Moussa Sidibé penalti menit ke-56. Dengan hasil ini, Persija menempati peringkat ke-1 dengan 7 poin. Sedangkan Persis menempati peringkat ke-17 dengan 0 poin. Daftar top skor Liga Indonesia pekan ke-3. Gustavo dari Persija Jakarta 3 gol. Ermin Haljeta dari PSM Makassar 3 gol. Privat Mbarga dari Bali United 3 gol. Jadwal pertandingan Liga Indonesia Minggu 25 Agustus 2024. Persik Kediri versus Malut United pukul 15.30. Persib Bandung versus Arema Malang pukul 19.00. Jadwal pertandingan Liga Indonesia Senin 26 Agustus 2024. Semen Padang versus PSS Sleman pukul 15.30. PSM Makassar versus Dewa United pukul 19.00. Jadwal pertandingan Liga Indonesia Selasa 27 Agustus 2024. Borneo versus Bali United pukul 19.00. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.